Inovasi Huawei menciptakan HP lipat 3 tampaknya bikin Samsung ketar-ketir nih detikers. Menurut media Korea Selatan The Elec, Samsung dikabarkan akan rilis ponsel layar gulung. The Elec mengklaim bahwa Samsung sedang menggarap ponsel layar gulung yang jika dibuka penuh, ukuran layarnya mencapai 12,4 inch. Jika rumor ini benar, maka ukuran layar ponsel gulung Samsung akan lebih besar dibandingkan Huawei Mate XT yang berukuran 10,2 inch saat dibuka penuh. Perusahaan teknologi asal Korea Selatan ini kemungkinan akan menggunakan panel layar gulung 12,4 inch yang sama seperti yang dipamerkan Samsung Display pada ajang SED Display Week 2024. Perangkat ini juga diklaim akan menggunakan kamera bawah layar. The Elec mengatakan, ponsel layar gulung Samsung akan dipamerkan pada paruh kedua tahun 2025. Jika rumor ini benar, artinya Samsung akan jadi vendor ponsel pertama di dunia yang merilis ponsel layar gulung.